Kejaksaan Negeri Mempawah dengan Ikatan Adiaksa Dharma Karini menyalurkan ratusan paket bantuan berisi sembako serta makanan untuk masyarakat serta tenaga medis. Kegiatan ini merupakan bantuan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak persoalan COVID-19. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Antoni Setiawan mengatakan kegiatan pembagian sembako ini bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang tentunya terkena dampak dari persoalan COVID-19 ini. Penyaluran bantuan ini sebagai upaya kita bersama melawan COVID-19 dan meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok harian. Antoni Setiawan menjelaskan bantuan yang disalurkan diantaranya beras, minyak goreng, kebutuhan pokok lainnya, dan berupa uang tunai yang diprioritaskan kepada masyarakat yang bekerja harian di jalanan yang memang terpaksa tidak bisa bekerja karena harus di rumah. Selain itu kita juga menyerahkan bantuan ke posko COVID-19 dan para medis seperti kebutuhan makanan dan minuman serta menyerahkan bantuan. Masuk acara tujuan ini pertama-tama menggugah kepedulian keluarga Adiaksa, baik dari unsur pegawai maupun dari unsur Ikatan Adiaksa Dharma Karini tentang kepedulian terkait dampak penyebaran virus corona ini. Dengan adanya penyebaran virus corona ini berdampak kepada masyarakat kalangan bawah, masyarakat miskin, ada pekerja-pekerja informal yang memang terdampak karena banyak usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan mereka terhalang. Hingganya kita dibuka untuk memberikan kepedulian ya untuk bisa meringankan beban hari-hari mereka lah ya. Walaupun memang tidak mencukupi untuk bisa secara jangka panjang, tetapi untuk dalam 1-2 hari minimal mereka bisa bertahan hidup lah ya. Mudah-mudahan ada pihak-pihak yang lain juga pihak-pihak lain untuk bisa peduli juga pada mereka. Hadisa Prana, Kalimantan Barat, mengabarkan.